Wih, keren yang ini. Hati-hati, Pak. Oh, kami semua. Jadi video kali ini untuk menyambut tahun baru 2024 kita akan barbekyuan di rumah. Jadi kalian yang gak kemana-mana, kalian nonton video ini aja ya guys. By the way, ini belum tahun barunya sih guys. Jadi ini masih tanggal 28. Soalnya kalau bikin tahun baru tidak bisa diupload pas tahun baru. Oke guys, sebelum mulai ke videonya jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe channel ini. Dan kita langsung mulai barbekyunya. Ini aku udah beli alat barbekyu outdoornya ya guys. Terus sekarang kita mau nyalain arangnya dulu karena kayaknya nyalain arang tuh lama. Nih guys, nih arangnya, arang modern nih. Arang mahal. Emang iya mahal. Kita nyalain ya guys. Awas ya, jangan deket-deket ya. Awas, sini. Ini gue aja. Kaget loh. Wih, keren yang ini. Wih, ada orang tingkat. Hati-hati, Pak. Oh, jadi setelah 1,5 jam arangnya nyala juga, aku kira cepet guys karena aku udah pernah nyalain arang sebelumnya, ternyata lama. Nah, ini kita mau oles-olesin bumbu dulu. Olesinnya di sini aja kali ya. Ini kita olesin margarin dulu ya guys. Ini panas banget, gila. Oh, gosong semua guys. Cepet banget loh, apinya kegedean. Arangnya kebanyakan gak sih? Gosong semua guys. Gosong adalah penyebab kanker yang pertama. 50% gosong. Gak nyangka ya, cepet ya. Cepet banget. Langsung makan. Yang dekat sini belum matang loh. Sebenarnya dia juga udah matang semua kok. Iya. Yeah. Langsung makan guys. Yang mana yang udah matang ini kali ya? Kita coba ya, bumbu barbecue-nya apakah enak. Kayaknya beneran kegedean deh. Jadi luarnya gosong, tapi dalamnya tidak terlalu panas. Oh, apinya kegedean ya? Iya. Gosongnya nggak terlalu gosong sih. Gosong deh. Enggak lah, ini belum terlalu gosong ya. Yang ini aja, yang hitam-hitam buang aja. Banyak amat, banyak siapa yang makan ya? Itu. Itu, nanti pada bawa pulang. Sosis hitam. Enak. Nanti yang gosongnya buang aja. Terlalu panas. Terlalu panas
habisin dulu. Apa aja? Ini ya, selembar. Ya. Thank you. Balik. Bosong lagi deh. Enggak, ini bagus. Bawang bombaynya kapan? Mulai. Ini bawang putih dulu ya. Ya tuang ya. Ya elah. Mantap. Dagingnya udah boleh diangkat nih. Dagingnya boleh diangkat. Nih, taruh sini. Enak kayaknya. Enak, gak gosong. Nih, ini bawang putih bolak-balik, ntar gosong. Aduh guys, panas banget guys. Ini arangnya sayang ya abis itu. Arang tuh mahal gak sih? Satu kotak berapa? 34.000. Beli berapa? 8? Beli 8. Ini berapa ratus? 240. 240 nya, ini tempatnya berapa? Ini yang makan di restoran ya? Arangnya 240, tempatnya 600 ya? Daging-dagingnya 200.000 kali ya? 400. 1 juta atau 1,2, mending ke restoran aja guys. Tapi kalau restoran cuma makan berdua mahal kan. Kalau ini kan ini bisa makan rame-rame. Ada juga restoran 1,2 udah berlima ya. Bisa. Ya tapi restoran ya, biasa aja. Biasa aja. Enggak. Mesinnya pakai itu gak sih? Capitan ya? Gak usah. Yang ini kayak udah nih. Tapi keras gak sih? Hah. Udah selesai. Panggang-panggangnya. Besok kayaknya masih nyala deh ini ya. Iya, udah siram pakai air. Enggak, mama masaknya di sini aja. Panas kan? Oke guys, jadi sekarang semuanya sudah matang. Kita mau makan kayak korbek gitu ya. Nih, daging. Daging dulu. Bebas sih. Dagingnya enak kayaknya. Bener, ya. Dagingnya enak banget. Terus kasih itu ya? Iya, kasih topping sesuai selera. Akhirnya kerja keras kita selama 2 jam. Ini 2 jam guys, 2 jam kemudian. Pakai bumbu ini. Ini bumbu apa, Mah? Ya, bumbu itu Thailand. Bumbu Thailand. Makan gaya korbek pakai bumbu Thailand, pakai arang. Korbek tapi biasa pakai arang juga loh. Makan. Mau dibungkus ya? Iya. Hah? Langsung masuk. Ah, capek, guys. Noh. Noh. Nah, ini gosong. Ini juga gosong. Ini ada es campur ya, apa sih ini? Es campurannya. Es buah. Untung masih agak dingin. Enak banget ini. Enak. Ini enak. Ini gosong ya? Itu gosong juga, tadi makan gak ada. Ini sih paling enak sih. Oke, kayak gini juga bisa, kayak gini aja. Guys, kayak gini guys. Nanti. Dikit aja. Asam ya ini? Iya, asam dan pedes. Ini langsung ini, ya. Wow. Paling enak dagingnya ya. Enak sebenarnya belum. Bikin sendiri. Iya, bikin. Enak banget. Bumbunya bikin sendiri. Resepnya dong, dari siapa dong? Warisan nenek moyang. Resepnya nggak tahu dia dari mana. TikTok. Oh iya. Bukan warisan nenek moyang. Dari TikTok. Dari TikTok. Susah nyari yang nggak gosong ya. Ini aja. Tapi enak kok. Rasanya beda kayak masak pakai kompor ya. Ada kayak bau-bau asap gitu ya. Enak ya? Iya guys, lebih enak guys. Tapi gak worth it. 2 jam kemudian baru duduk. Bumbunya jadi enak. Ini ada cheese dumpling. Makan 2 tusuk kan ini ya? Apa 1? Capek banget juga. Yang ngerekam juga capek kan? Capek. Capek nyalain arang. Iya bener. Nyalain arang 1,5 jam. Masak 1,5 jam. Makan 5 menit. Ya, berapa menit tuh? 5 menit kan? Ya elah. 5 menit udah kenyang guys. Thank you. Ini seger banget sih minumannya. Ini mamaku guys yang buat guys. Asal tempat ini enak banget gila. Udah haus banget ya. Kalau bikin sendiri toppingnya jadi banyak banget ya. Udah cukup kenyang. Yang paling enak menurut aku ini dan juga ini. Ya. Nomor 1, nomor 2. 1, 2. 3.
Tapi itu kalau nggak campurnya juga nggak enak. Enak tuh dia bilang. Ya. Oke guys, jadi segitu dulu video bakar-bakarannya. Selamat liburan dan tahun baru 2024. Ini makanannya buat kita bagi-bagi ya guys, karena banyak orang di sini, ada 2. Oh, ada lagi. Oh ya, ada 4. Ada 5 guys. Ini kita bagi-bagi ya. Happy holiday bagi yang liburan, bagi yang tidak liburan jangan sedih. Semoga di tahun 2024 kita semakin lebih baik. Ingin. Udah gitu aja. Ya udah guys, selamat tahun baru 2024. Semoga kalian semua happy ya. Iya. Bahagia. Sehat. Bedanya happy sama bahagia apa? Sukses sama successful. Sehat. Itu sehat penting. Oh iya, semoga kalian sehat. Bye bye. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.